Hai YouTube, selamat datang di Miss Las Cooking. Di video kali ini saya akan share resep cakalang rica-rica. Yuk kita buat sama-sama. Siapkan kurang lebih 300 gram ikan cakalang asap, kemudian disuir-suir. Bumbu yang dihaluskan ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 cabai merah besar, 30 cabai rawit atau sesuai selera banyaknya, 1 tomat, 1 sendok teh terasi, tambahkan juga dengan daun salam, serai, lengkuas, dan daun jeruk. Panaskan kurang lebih 3 sendok makan minyak, kemudian tumis semua bumbu hingga harum. Kalau bumbunya sudah harum, kemudian masukkan ikan cakalang dan 100 ml air. Bumbui dengan kaldu bubuk, garam, gula, merica bubuk, dan ketumbar bubuk. Lalu tambahkan juga dengan petai. Dimasak terus hingga airnya menyusut dan bumbunya meresap. Jangan lupa dites rasa-rasanya, apabila ada yang kurang silakan saja ditambahkan, lalu siap untuk dihidangkan. Ini dia cakalang rica-rica, siap untuk dihidangkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di resep masakan selanjutnya.